itu bagus ya, karena kita jadi betah juga di kota, terus jalan-jalan siang, olahraga sore. Seseletes. Tadaa! Iya, jadi kita jalan-jalan. Cheers, teman-teman. Terima kasih sudah temani kita jalan-jalan. Baiklah, mari kita pergi. Selamat pagi, teman-teman. Mau lihat sunrise, tapi kayaknya cloudy, ya. And a tomato. Bagus pantainya, teman-teman. Namanya Kalanova. Kita punya beach. Aduh, bisa dengar kan tidak ya habis? Ombaknya lumayan kuat. Kita punya beach house di atas. Terus ini pantainya. Sebelah sana sih lebih rame. Tapi saya tidak suka, saya agak suka yang sepi. Lunch setting. Thank you. Pasta seafood. Buon appetit. Baby has a burger. Ooh. Big one. Big one. Let's eat. Yes. Let's eat. Makan dulu ya, teman-teman.
kita lagi di marinanya, lagi tunggu boat untuk pergi ke Formentera, salah satu pulau terindah di Eropa katanya. Itu dengan latar belakangnya kota tua Ibiza. Terus kita lagi menunggu ferinya. Ferinya akan datang dalam setengah jam. Ferinya seperti itu. Akan membawa kita sekitar setengah jam. Jadi sebenarnya di sini agak mendung. Sini agak cerah. Semoga di pulaunya sana cerah ya. Dan senangnya di sini teman-teman saya lihat di setiap pusat kota, hampir kemarin kita pergi ke tempat lain juga, itu ada tempat bermain seperti ini. Terus ada sebelah sana juga. Jadi di setiap tempat itu macam ada tempat bermain, tempat olahraga begitu yang gratis yang lo bisa gunakan gitu. Menurut saya itu bagus ya, karena kita jadi betah juga di kota, terus jalan-jalan siang, olahraga sore. Oke, mari kita naik depo boat dalam setengah jam lagi. Selama di dalam dia punya ferry harus selalu pakai masker. Ini tidak terlalu ramai karena mereka semua pada di luar. Saya juga mungkin nanti keluar sebentar cuma lihat, tapi kita lagi mau nyantai saja di dalam. Toh samping ada kaca, jadi bisa lihat kacanya nanti. Formentera dan pantainya namanya Ses Iletes. Cantik sekali, setuju ke? Tapi mesti hati-hati, soalnya banyak juga yang agak-agak buka-bukaan di sini topless gitu. Lihat tuh, baca di sana sendiri, menikmati indahnya Ses Iletes Formentera. Teman-teman harus sini pokoknya kalau ke Formentera ya. Ses Iletes.
tidak tahu teman-teman bisa dengar saya atau tidak, karena ini anginnya cukup kencang ya. Sekarang di Santa Eulalia itu sekitar setengah jam dengan taksi. Terus kita mau jalan-jalan ke depannya marina dan saya mau coba ke sistem sinematiknya ini video. Cantik sekali, kita akan temukan satu spot sama spesifik. Ganti saja yang biasa saja. Cantik sekali tempatnya teman-teman. Saya senang sekali kita bisa menikmati. Dan ini gratis, tapi di sini ada restoran dengan view-nya. Jadi kalau mau makan atau menikmati sesuatu di situ juga bisa. Iya, jadi kita jalan-jalan. Yonatan lagi di sebelah sana karena dia juga ada foto-foto buat teman-teman, buat keluarga juga. Cantik sekali. Biru sekali dia punya laut teman-teman, aduh. Jadi pengen berenang. Sekarang lagi di marinanya teman-teman. Di Marina Santa Eulalia. Maafkan kalau salah ya. Ini teman-teman, kalau di marinanya orang-orang kaya, orka-orka gitu, bisa sewa. Ini dia, bisa lihat itu ada buat wine. Tapi di sini banyak dia punya yacht-yacht gitu yang bisa disewa dan bisa pilih mau tipe-tipe mana saja. Saya dengan Jonathan kita menghayal nanti kalau kita billionaires, kita mau pilih yacht yang mana yang beli. Seperti itu teman-teman. Tapi saya mau kasih tunjuk ini sangria. Tapi ini sangria yang white wine. Kalau kemarin yang di Old Town itu kan saya minum yang sangria yang red wine, nah? I have a beer. Lekker. Lekker, with sangria taste. Habis dia ada pakai sapunya, sedotan. Kalau dia, birnya bir namanya Estrella. Nah, bir Estrella itu bir yang khasnya orang Spanish. Kalau Belanda sudah tahu ya, itu Heineken, terus macam-macam. Kalau Belgium itu kan banyak ya, Belgium itu kan Grimbergen kalau tidak salah, atau Aflichem kalau tidak salah, terus Jerman juga apalagi banyak. Terus kalau Indonesia sudah tahu Bintang, kemarin kita di Greece itu, di Greece birnya apa? Mitos. Jadi tipe-tipe minuman bir di tiap-tiap negara tuh berbeda-beda teman-teman. Dan biasanya saya kalau minum juga minum koktail gitu suka ganti-ganti, mau cicip-cicip toh rasanya apa. Selama ini saya suka sangria yang pakai white wine karena lebih manis. Kalau red wine juga sebenarnya enak sih, karena mama juga biasanya bikin. Tapi ya
Itulah, jadi sekarang sama menikmati saya punya sangria dulu sambil melihat dia punya marina. Jalan-jalan siang. My handsome baby. Kita baru habis minum-minum, teman-teman. Ada sepeda. Hampir tadi tabrak saya. Saya terlihat orang habis mereka datang dari sana, jadi tidak apa-apa. Untunglah ada suami yang menjaga saya, kasih arah-arah agak sedikit kiri-kiri. Tapi inilah kita punya marina Santa Eularia. Tada! Woohoo! Beautiful place. Kita suka suasananya, habis ya santai gitu, terus tenang, tidak ribut rame-rame gitu. Outfit of the day. Saya pakai bikini, ada topi, ada tas, terus ada tas besar karena nanti topi di dalam sama SPF-SPF. You wanna put the SPF there? Sama ada bawa buku juga, karena buat saya baca-baca buku gitu. Sama topi, jangan lupa, biar tidak kepanasan. Baiklah, mari kita pergi. Pool di bawah, teman-teman. Bagus juga. Tada! Wow. Pacar dia cuma temani saya pergi jalan-jalan ke sini. Tapi ya, kita lebih suka di atas. Mau mandi dulu. Sudah siap. Dia punya bathtub. Sama sekalian habis itu sama mandi dengan bathtubnya dan Himali dan bathtub. Lihat itu DP apa namanya? Laut. Of the evening, kita mau pergi dinner teman-teman, jadi saya pakai dress. Lucu ya dressnya, ada slipnya, terus match-match dia punya sendal sama ada tas, sama dia punya anting-anting. Saya suka yang matching-matching jadi. Tapi itu saja karena even dia punya apa namanya nih, ikat rambut di belakang juga matching sama dia punya baju, jadi sudah cocok buat meci-meci. Sekarang kita mau pergi makan. Ayo. Cheers teman-teman. Terima kasih sudah temani kita jalan-jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.